Ayo, terima kasih aku dikirimin ini brightening peel of mask kuasahan. Ini untuk mencerahkan wajah. Jadi ini masker ya. Ini adalah peel of mask. Jadi dipakai terus nanti di peeling gitu. Aku nggak sabar pengen coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar IT Thinking. Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar IT Thinking. Dan informasi kali ini ada kegiatan Ayah dan juga Ayu yang memang hadir setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa kocaknya tingkah Ayah dan juga Ayu, saksikan nih di Trans 7 setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di sini juga Mimin memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin langsung dari story Ayu Ting Ting yang insya Allah terpercaya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih aku dikirimin ini brightening peel of mask kuasahan. Ini untuk mencerahkan wajah. Jadi ini masker ya. Ini adalah peel of mask. Jadi dipakai terus nanti di peeling gitu. Siapa itu? Tante Ayu. Siapa Tante Ayu? Siapa dia? Tante Ayu. Kenapa emang sama Tante Ayu? Suka banget. Apa? Suka banget. Siapa? Ayu. Ale suka banget sama Tante Ayu. Aduh. Iya. Iya. Kenapa Ale suka banget sama Tante Ayu? Suka banget. Kenapa? Cantik. Apa? Cantik banget. Peres kan. Rutinitas aku selama beberapa bulan ini sedari sebelum wasahan di launching, aku udah selalu pakai wasahan. Ini yang bikin kulit wajah jadi cerah, lembab, dan abis maskeran kita nggak perlu cuci muka lagi. Ya, buat kalian semua, agen-agennya udah ada di Instagram aku. Kalian bisa hubungin buat daerah-daerah yang terdekat dengan agen, jadi gak terlalu jauh ngirimnya. Lo juga bisa langsung ke wasahan.id Instagramnya. Sedangkan aku lagi mau pakai wasahan ini tuh seminggu sekali. Ya rutin, tapi ini aku pengen pakai seminggu dua kali. Ini hari Jumat, nanti hari Minggu aku pakai lagi, gak masalah. Aku suka pakai dua kali. Terserah kalian ya. Kalian mau pakainya tipis, mau pakainya tebel juga enggak masalah, karena aku suka pada saat nih ya. Tuh. Ini jangan takut ya, merah-merahnya itu petal merah, dan kita tuh ini aman banget. Udah ada BPOM-nya, terus juga aman buat busui, ibu hamil juga aman. Ini Siva selama hamil pakai ini, dan dia menyusui juga tetap maskeran biar tetap cantik wajahnya. Terserah ya, kalau aku sih suka pakainya agak sedikit tebal. Jadi biar nanti di keletnya berbentuk wajah lucu, gemes. Tuh. Ini gak usah khawatir, yang kulit sensitif juga bisa pakai karena ini ada allantoinnya. Jadi tidak akan iritasi kulit wajah kita, dan pada saat dikelupasnya juga gak akan merah-merah. Aku lagi mau pakai wasahan biasa, rutinitas aku selama beberapa bulan ini sedari sebelum wasahan di launching, aku udah selalu pakai wasahan. Ini yang bikin kulit wajah jadi cerah, lembab, dan abis maskeran kita gak perlu cuci muka lagi. Ya, buat kalian semua, agen-agennya udah ada di Instagram aku. Kalian bisa hubungin buat daerah-daerah yang terdekat dengan agen, jadi gak terlalu jauh ngirimnya. Atau juga bisa langsung ke wasahan.id Instagramnya. Sedangkan aku lagi mau pakai wasahan ini tuh seminggu sekali. Ya rutin, tapi ini aku pengen pakai seminggu dua kali. Ini hari Jumat, nanti hari Minggu aku pakai lagi, gak masalah. Aku suka pakai dua kali.
terserah, ini terserah kalian ya. Kalian mau pakainya tipis, mau pakainya apa namanya, tebal juga gak masalah. Karena aku suka pada saat ya, tuh. Ini jangan takut ya, merah-merahnya itu petal merah. Dan kita tuh ini aman banget. Udah ada BPOM-nya, terus juga apa namanya, aman buat busui, ibu hamil juga aman. Ini Siva selama hamil pakai ini, dan dia menyusui juga tetap maskeran biar tetap cantik wajahnya. Terserah ya, kalau aku sih suka pakainya agak sedikit tebal. Jadi biar nanti di keletnya berbentuk wajah lucu, gemes. Tuh. Ini gak usah khawatir, yang kulit sensitif juga bisa pakai karena ini ada allantoin-nya. Jadi tidak akan iritasi kulit wajah kita, dan pada saat dikelupasnya juga gak akan merah-merah. Ini tuh masker yang paling adem. Biasanya kalau masker, aku tuh termasuk kulit yang sensitif ya. Jadi gak bisa sembarangan pakai produk, tapi karena ini sudah aku uji coba di wajahku sendiri selama berapa bulan sebelum launching, ini aman banget guys, dan bikin wajah bener-bener cerah banget. Banyak banget yang suka, yang udah coba. Jadi wajib kalian buat coba. Yang mau wajahnya cerah, ini tidak memutihkan ya, tapi mencerahkan. Plus udah gitu bikin lembab. Mau yang berjerawatan bisa pakai, mau yang mukanya kering juga bisa pakai, mau yang mukanya berminyak juga bisa pakai. Ini mengangkat sel kulit mati dan mengurangi minyak berlebih di wajah juga. Oh, bagus lah. Dijamin, aku enggak bohong. Kalian harus buktiin sendiri. Order langsung di Wasahan ID. Tuh. Guys. Harus coba pokoknya. Halo guys, jangan lupa malam hari ini ada nobar di The Halu Cafe. Ini kita nonton bola bareng di The Halu Cafe, ini seru banget. Dan ada paketannya juga, makanan sama minumannya juga, dijamin enak-enak. Buruan, daripada nonton di rumah sendirian bengong, mending langsung aja datang ke The Halu Cafe. Karena ada nobar bola malam hari ini spesial di The Halu Cafe. Buruan ya guys, kita nobar bareng-bareng biar seru, biar rame, oke? Okay? Guys, jangan lupa ke The Halu Cafe. Sekarang lagi ada nobar di The Halu Cafe. Dan ada paketan makanannya juga. Enak-enak banget, minuman juga enak-enak. Layarnya gede banget. Puas nonton bolanya. Daripada nonton bola sendirian di rumah, mending langsung aja datang ke The Halu Cafe sekarang juga. Kita di sana lagi ada live nobar Piala Dunia bareng. Buruan ya, datang ke The Halu Cafe di Jatiwaringin. Pastinya murah meriah, udah gitu tempat nongkrong juga asik, adem, hujan-hujan gini dingin minum kopi di sana udah paling the best. Buruan datang ke The Halu Cafe ya, lagi ada nobar Piala Dunia di The Halu Cafe sekarang. Ini sambil nonton bola Brazil lawan Kroasia, dari tadi enggak gol-gol, sampai kelupaan buka masker wasahan. Guys, tuh muka langsung bersih, kinclong. Lihat, tada. Adem banget deh pokoknya, dan langsung lembab, langsung kinclong. Wasahan. Halo, selamat malam. Ini aku lagi pakai wasahan. Tuh, udah botol keberapa gitu ini. Ini aku pakai seminggu sekali. Banyak banget kegunaannya dan bagus banget hasilnya. Untuk masalah komedo, beruntusan, bekas-bekas jerawat. Langsung dilibas sama wasahan ini. Nah, jadi kayak gini pemakaiannya guys. Jadi ini cocok banget buat cewek maupun cowok. Usia muda ataupun tua.
Oke, aku ratain dulu sebelah sini ya. Duh. Jadi buat kalian gak perlu ragu lagi. Ini benar-benar aman. Ibu menyusui ataupun ibu lagi hamil, cobain deh. Guys, seperti biasa, ini adalah makanan kesukaan aku, yaitu keripik ikan sambal lado. Ini cuma ada di Ting-Ting Kuliner. Dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi, nggak pakai nasi pun enak banget. Ini enak banget. Jamin lagi, guys. Cepet banget nih, guys. Habisnya jadi buruan. Kalau kalian mau order, order langsung di Ting-Ting Kuliner. Keripik ikan sambal lado. Semua makanan di Ting-Ting Kuliner enak-enak. Paling good, the best. Keripik ikan sambal lado.